Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah kafatil mu'minin wal mu'minat wal muslimat muslimat wal khusus muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan nabiyya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita, dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung perbahasan kitab kita pada muka surat 27 kitab Jawi, yang mana kita akan menghuraikan huraian sifat yang ke-13 pada bilangan kalam, artinya perkata. Betul? Baik. Betul? Kitab Rumi muka surat 65. Kitab Jawi muka surat 27. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian sifat yang ke-13, kalam, artinya perkata. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya, yakni hati mukallaf, dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam, artinya perkata. Jadi malam ni kita nak sambung perbahasan huraian sifat yang ke-13 daripada perbahasan sifat 20, yang mana sifat yang ke-13 ini hanyalah pada bilangan, bukan pada nafsul amri sifat, sebab sifat Tuhan ni tak ada dulu, tak ada kemudian. Okey, sebab sifat Tuhan ni, okay, sifat yang ada pada zat yang qadim, maka sifat tu pun qadim belaka. Okey, maka bila kata sifat yang qadim, tak ada dulu, tak ada kemudianlah. Tapi dah kaedah kita mengaji, ulama sebut jelah sifat yang pertama, sifat yang kedua, sehinggalah kepada 20 sifat, hanyalah pada bilangan, bukan pada nafsul amri ni, iaitu kalam, artinya perkata, yang mana sifat kalam ni merupakan salah satu daripada pembahagian sifat ma'ani. Sebab sifat 20 ni dibahagi pula oleh ulama kepada 4 jenis ataupun 4 bahagian. Pertama disebut sebagai sifat nafsiyah, yang kedua disebut sebagai sifat salbiyah, yang ketiga disebut sebagai sifat ma'ani, dan yang keempat disebut sebagai sifat maknawiyah.
Okey. Benda tu kita akan cerita pada perbahasan yang akan datang. Tapi dah sebut kaedah tu tadi, saya ceritalah secara general terlebih dahulu. Yang mana sifat ma'ani ni kita reti dah start daripada perbahasan sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah, samia', basar dan pada malam ni kalam. Yang mana tujuh sifat ma'ani ni makna dia sifat yang maujudun bizatillah. Sifat yang pasien ada diri yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi bila kita sebut sifat yang pasien ada diri yang ada pada zat Allah, kita dah pun menafikan yang mana sifat Allah itu tadi bukanlah seperti mana sifat makhluk. Sebab sifat Allah Ta'ala tidak bertempat dan bertangkap bersama jirim. Kerana zat Allah bukan jirim yang membentuk jisim. Maka bila sebut sifat ma'ani ni sifatnya maujudun bizatillah, jangan duk pi perasan pula macam sifat makhluk yang ada pada zat makhluk. Bukan seperti hijau yang ada di daun, bukan seperti manis dan masin yang ada di gula dan juga garam. Okey, yang kita cuma reti bahawasanya sifat ma'ani ni ada pada zat Allah Ta'ala. Macam mana ada, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Ni akidah yang perlu kita i'tiqadkan dalam hati kita. Selagi bila duk disebut kata sifat ma'ani ni sifatnya ada pada zat Allah, duk perasan pula macam sifat yang ada pada makhluk. Sebab sifat yang ada depan kita ni hanyalah sifat yang ada pada makhluk. Sifat yang pasien menumpang di zat makhluk ataupun bertangkap bersama dengan zat tersebut. Seperti hijau yang menumpang di daun, dia tak boleh ada hijau tanpa menumpang di mana-mana zat. Okay. Sebab keadaan sifat dia perlu menumpang di zat. Tapi bila kata sifat ma'ani Allah, dia bukan pasien tu. Walaupun disebut sebagai sifat yang maujudun bizatillah, tapi kita nak kena nafi seperti mana dalam perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala sesuatu yang baru, yakni makhluk, daripada segi zat Allah, daripada segi sifat Allah dan daripada segi perbuatan Allah Ta'ala. Ini kaedah yang kita nak kena faham. Baik, jadi wajiblah pada syarak atas tiap-tiap mukallaf tu tadi mengetahui. Maksud kata syarak suruh kita tahu. So jalan untuk mengetahui, tak ada jalan lain lah. Ha? Kena mengaji ya. Ha? Dia bukan jenis tidur boleh tahu. I'm sorry to say. Okay. Dia pasien kena mengaji. Bila mengaji tu mudah-mudahan kaedah adat kata kita mengetahuilah. Walaupun ada kala kita mengaji tak tahu serba tu juga. Kan, tengok ke kitab nak relai dah, faham dah juga. Sebab apa? Sebab yang bagi faham tu Allah Ta'ala. Cuma kerja kita ni dia suruh mengaji, mengaji je lah. Mungkin mengaji hari ni tak faham, mengaji esok tak faham, mengaji esok lusa pun tak faham, tulat tunggi pun tak faham, 10 tahun lepas tu baru faham. Contoh. Sebab apa? Sebab yang bagi faham ni Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang masyhur yang kita duk dengar selalu dah, yang mana Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din atau kama qala Rasulullah. Nabi kata siapa-siapa yang Tuhan nakkan pada diri dia tu kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah Ta'ala akan faqih, Allah Ta'ala akan fahamkan dia ni tentang agama. Zaman kita ni kita takut orang silap faham agama. Itu yang kita takut tu. Tu yang kalang kelibut pakai nak bela anjing pula buat binatang pemeliharaan. Contoh. Kan? Macam tak ada binatang lain dah nak buat pet ni. Kucing-kucing semua tak main dah. Lah buat anjing pula. Sikit lagi boleh bela babi pula buat pet. I'm sorry to say. Kita takut apa? Takut silap faham. Yang tu yang kita takut tu. Jadi kita harap-harap kita yang tak teramana ni Tuhan bagi faham lah cara kita. Okey, yang mana faham kita tu tadi nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah semata-mata untuk okey mendapat kita sebut ataupun kita nak mencari ke kemudahan ataupun kita nak mempermudahkan agama itu berlandaskan kepada kaedah yang tak sepatutnya. Baik.
Jadi syarat suruh kita mengetahui cara dia mengaji. Jadi kita mengajilah. Okey, hak mengajak pun mengajaklah sekadar apa yang dia reti mengajak. Sebabnya bagi reti mengajak pun Allah Taala juga. Bukan dia sebab dia ada ilmu ataupun dia pandai. Kan? Tapi bila duk perasaan pandai, yang tahu dapat imam mujtahid pun tak apa boleh pakai. Contoh. Sebab apa? Sebab dia duk perasaan dia kemai. Ha, zaman lah ni banyaklah geng-geng perasaan ni. Ha, jadi kita harap-harap kita tak perasan lah. Okay? Walaupun kita mengajak orang, walaupun kita boleh mengajak, kita sedar diri kita. Sebab apa? Sebab yang bagi kelebihan tu semua Allah. Okay? Ha, jadi kita sharing je lah apa yang kita reti. Maka syarat suruh kita mengetahui, lepas kita mengetahui melalui kaedah belajar tu tadi, serta mengaku putus di dalam hatinya, yakni hati mukallaf tu tadi. Bukan takat kita tahu saja, bahkan kita dituntut untuk jazam. Yang kata mengaku putus ni, kita yakin sungguh di hati kita di atas apa yang kita pelajari tu tadi. Okey, maka ternafilah segala syak, segala zan dan juga segala waham, khususnya pada permasalahan yang bersangkutan dengan i'tiqad ataupun aqidah. Sebab itu kita bila kita mengaku kita ni ahlu sunnah wal jamaah, kita kena ikutlah kaedah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka akidah ahlu sunnah wal jamaah ni perbahasan yang bersangkutan dengan akidah kita melalui kaedah perbahasan mengenai ketuhanan, kenabian dan juga perkara-perkara sam'iyat ataupun ghaibiyat. Maka kaedah ketuhanan mengikut akidah ahlu sunnah wal jamaah melalui perbahasan sifat 20 ni lah. Ha, jadi bila kita mengaku kita ahli sunnah, mengajilah sifat 20. Ni duk declare pelekat stiker kat kereta bukan main, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Kan? Sifat 20 tak mau mengaji tapi duk mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tu kita pun heran juga orang zaman lah ni. Okay? Dia tak ada kaedah lah. Bila kata ahlu sunnah, bila kata sunni ni, kaedah tauhid dia mengaji sifat 20. Ha? Mana ada orang ahlu sunnah tak mengaji sifat 20? Tak tahulah dia ni ahli sunnah apa kalau tak mengaji sifat 20 ni. Ha, sebab bila tak mengaji sifat 20 ni yang dia duk merapu, merapan, merebet jalan-jalan sama waktu dengannya ni. Okay. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaedah akidah ahli sunnah. Sebab zaman kita ni pula akidah macam-macam ni. Kan? Akidah menikah laki dengan laki pun boleh main dah zaman lah ni. Gay di Malaysia dah dekat 30 ribu dah katanya. Contoh. Kita pun naik negeri, anak kita semua lelaki belakang. Tak beranak mut lima pun lelaki ni. Weh, ngeri tu. Kan? Ingatkan tak ngeri? Rupanya ngeri. Okay? 30 ribu dah gay ni. Apa ingat? Biasa-biasa. Eh? Ni bukan biasa-biasa ni. Ni luar biasa ni. Ha, jadi ni semua benda yang kita nak kena faham. Lepas tu kita akhir zaman ni, kita kena ada stand kita sendiri. Saya ulang banyak kali dah kaedah ni. Okay. Nak jadi apa jadi, kita ada stand kita. Yang mana selagi stand kita tu tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, kita peganglah dengan kaedah tersebut. Ijma' ulama' dan yang sama waktu dengannya, tu memang benda yang kita akan ikut. Sebab kita sedar diri kita, kata kita ni siapa. Ha, jadi ni kaedah dia. Okay. Ha, maka kita kena jazam di hati kita, mengaku putih dalam hati kita. Apa dia? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Ha, jadi bila kita mengaji kitab Babazik ni, kita reti dah. Okay. Bila dia bahas tentang sifat ma'ani ni, dia akan sebut ada pada Allah Ta'ala. Dia nak habaq kata sifat kalam ni sifat maujudun bizatillah, sifat yang ada diri, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi bukan macam ada hijau di daun, manis di gula masin di garam tu. Tapi sifat kalam ni adalah pada zat Allah Ta'ala. Ha, inilah benda yang kita nak kena tahu dan kita nak kena yakin seyakin-yakinnya. Bila kita tahu kata Tuhan bersifat dengan kalam, kita reti pula yang kata sifat kalam tu ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi bukan seperti mana sifat makhluk yang menumpang di zat makhluk. Bukan seperti hijau yang menumpang di daun. Bukan seperti manis yang bertangkap bersama dengan gula. Masin yang bertangkap bersama dengan garam. Okay? Masam yang bertangkap bersama dengan cuka. Bukan pasien tu.
tu pasien sifat makhluk. Tapi sifat Allah Ta'ala ni walaupun ada pada Allah Ta'ala ataupun sifat kalam tu tadi ada pada zat Allah Ta'ala, bukan seperti sifat-sifat makhluk itu tadi. Lepas tu macam mana ustaz? Yang ni wallahu alam bisawab. Hanya Allah Ta'ala sahajanya mengetahui hakikatnya. Cuma bila kita ditakdirkan menjadi insan pilihan Allah di akhir-akhirat, okay, kita akan dapat memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan laisa kamitslihi syai, dan kita akan dapat melihat sifat ma'ani itu tadi yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Ini akidah golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang lain kata macam lain, orang lain rolimnya besar ya. Yang nak ikut orang siapa? Ni. Sebab zaman lah ni kan zaman macam-macam kata betul dah. Ustaz kata macam ni, ustaz lain kata macam lain. Lah ni kita tanya hang nak ikut ustaz mana? Saya ikut yang mana senang saya. Ikut suka hang. Jadi, sebab zaman lah ni bukan zaman nak berkelahi teruk-teruk ni. Banyak benda kita nak kena buat preparation untuk berkelahi ni sebenarnya. Okey, takkan ada berkelahi mulut cemui lah betul dah. Kita tunggu nak bergocoh lah, kata orang Kelantan. Okey, kelih-kelih ni tak larat kelih dah mulut-mulut ni. Aku melemah dah kelih mulut ni. Kan. Habis tu kita malas nak kelih, buat relax dah. Okey, kita tunggu masa ya. Masa tu bila tak tahulah, bila Imam Mahdi turunlah masuk dia. Kan. Masa tu tinggal dua kumpulan ni betul tak? Kumpulan tentera-tentera Imam Mahdi dengan kumpulan tentera-tentera Dajjal. Masa tu senang. Okey. Hang tak katuk aku, aku katuk hang. Dua tu ya. Okay, harap-harap Tuhan pilihlah kita bersama dengan tentera Mahdi, bukan bersama dengan tentera Dajjal. Kan? Kalau kita bersama tentera Dajjal, puak-puak Mahdi katuk kita, yang tu yang nak bang. Jadi, jadi kalau kita bersama tentera Mahdi, kitalah katuk puak-puak Dajjal. Sebab akidah kita, kita mengaji akhir zaman, dia akan main dua kumpulan tu ya. Faham? Lah, habis tu kita malas nak berkelahi-berkelahi ni betul lah. Sebab kita duduk tunggu masanya lebih sesuai untuk kita berkelahi. I'm sorry to say, ni bukan nak ajak buat berkelahi pula ni. Kan, lagi dia berkata hai sakat nampak kan, darah-darah kita cerita kaedah perkara yang akan kita lalui dalam kehidupan kita, sebab kita hidup akhir zaman dah, bukan kata baru permulaan zaman. Zaman yang cacah merba ni, zaman yang macam-macam ada ni, macam astro juga betul tak? Eh, zaman yang kita tak pernah dengar zaman-zaman sebelum ni, ada zaman kita lah. Jadi ni semua memerlukan kepada akidah tersendiri. Bila kita kata kita ahlu sunnah, ikutlah akidah kita, ikutlah akidah ahli sunnah tersebut berlandaskan kepada kaedah ahlu sunnah. Jadi kaedah ahlu sunnah, dia mengakui ada sifat kalam ataupun ada pada Allah Ta'ala segala berkata. Tu satu lagi kaedah Babazi, tulis kitab Sibahul Munir. Dia tak tulis ataupun dia tak terjemah erti kalam itu berkata. Okey, sebab berkata tu dah jadi sifat maknawiyah. Faham? Jadi dia sebut kata sifat kalam ni perkata. Dia nak hambat kata sifat kalam ni sifat ma'ani, maka dia translate yang kata kalam tu tadi perkata, bukan berkata. Berkata ni dah jadi maknawiyah. Sebab apa boleh berkata? Sebab adanya perkata. Bila ada perkata tu yang baru boleh berkata-kata. Kalau tak ada perkata, tak boleh nak berkata. Kita bukan berkata melalui lidah. Lepas tu kita tengok orang bisu lidah dah, awak tak boleh berkata. Sebab dia tak ada perkata. Perkata itulah merupakan ma'ani yang nak dimaksudkan oleh Babazi dalam kitab Misbahul Munir ini. Sebab itu dia terjemah kalam artinya perkata. Kalau kitab lain kita baca kalam artinya berkata-kata, betul tak? Tak salah juga. Cuma hak mengajar tu kena explain lebih sikitlah. Sebab nak matching antara ma'ani dengan maknawiyah. Sebab Melayu kita teratu je. Arab dia tak apa. Arab dia sebut kalam dia reti dah. Dia sebut kaunuhu mutakalliman pun dia faham. Kita kalam pun berkata-kata, kaunuhu mutakalliman pun keadaan berkata-kata. Sebab apa? Sebab Melayu punya kaedah lagu tu. Jadi nak bagi faham kaedah bahasa kita ni, nak matching dengan ma'ani dengan maknawiyah, tu yang Babazid dia guna yang kata kalam kalau ikut kaedah sifat ma'ani artinya perkata.
Ada dalam kamus dewan nak berkata ni. Ha, tu kena tanya cikgu bahasa Malaysia. Kan? Kita pun tak ada nak bicari kamu-kamu dewan ni perkata. Okay? Tapi bila kita mengaji, tok guru kita abang tu, kita erti ya. Okay? Yang kata kalam artinya perkata. Baik. Apa dia perkata ni tadi? Iaitu satu sifat yang sedia adanya. Yakni perkata tu tadi di zat Allah Ta'ala yang bukan huruf, bukan suara dan sebagainya. Daripada kalam seumpama yang makhluk dengar ataupun tengok ataupun nampak. Boleh faham? Yang kata sifat perkata ni tadi satu sifat yang sedia adanya. Nah, abang kata bila sebut sedia adanya, adanya Allah Ta'ala, perkata tu pun adalah. Tu makna dia. Tu yang kita kata tadi, sifat Tuhan ni tak ada dulu, tak ada kemudian. Yang kata ketiga belah ni hanya pada bilangan saja. Sebab bila adanya Allah Ta'ala, adalah segala sifat makni tu tadi. Sebab itu dia sebut terang-terang lagi dalam ayat ni, iaitu satu sifat yang sedia adanya. Bila sebut sedia ni kita reti dah. Kita ada bahada perbahasan qidam Allah Ta'ala. Ada tak ada permulaan ataupun ada tidak didahului tiada. Ada. Tu dia panggil sedia. Okey. Dia tidak ada daur ataupun tasasul. Ha, jadi nak abang kata sifat kalam ni tadi. Nak abang kata ada sedia pada zat Allah Ta'ala yang bukan huruf. Yang kata kalamullah ni bukan huruf. Kita duduk dengar kalam kita ni berhuruf. Sebab itu setiap patah perkataan kita sebut boleh tu, tulis. Dia boleh diinterpretasikan dalam kaedah huruf. Ha, tu yang kaedah orang pandai berkata-kata ni selalunya dia pandai menulis. Sebab apa? Sebab bila dia tulis tu mengikut apa yang diperkatakan oleh dia. Tapi orang yang pandai menulis kadang-kadang tak erti nak berkata-kata. Ha, ni benda kita nak kena faham. Betul orang pandai bercakap ni, dia tulis pun pandai. Sebab apa? Alah, ikut apa yang dia bercakap tu kan. Nak kena buat karangan SPM 360 patah perkataan. 360 kan? Lupa dah kita pun lama tinggal SPM. Kan? 360. Waktu duduk mengarang tu mulut, duduk sengar kan duduk cakap. Mau tahu. Kan? Maksud kita mulut tu duduk rangka tu yang dia tulis tu. Okay. Ha, tapi ada orang dia pandai menulis. Tapi bila suruh cakap tak lebih. Kena pula public speaking. Bukan dia. Kan? Peluh sampai ke ketin tu. Okay. Ha, habis tu kaedah bercakap ni juga merupakan satu skill. Okay. Talent. Orang yang boleh bercakap ni. Orang yang boleh berpidato ni. Orang yang boleh tarik crowd ni. Okay. Ha, habis tu bila dia bercakap sepatah. Cakap dia tu pula ada masa tinggi, ada masa rendah. Sebab apa? Sebab intonasi percakapan tu menyebabkan orang tertarik dengan ucapan dia. Tapi itu bila Nabi melontarkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan masyarakat Arab ni luluh hati mereka. Itu yang beriman kepada Allah dan yang sama waktu dengannya. Sebab apa? Cara, gaya Nabi bercakap tu. Kita bercakap ikut dar yang kira. Kenal pula Penang punya bahasa mau tahu. Hang pi mana, hang pi mana. Hang saja. Mampui orang Minang kan, orang Minang sikit-sikit mampui lah, tapi tak mampui-mampui lagi pun kan, panas nak mampui, sedap nak mampui, semua mampui tapi tak mampui pun jadi nak abang kata talent jugalah sebenarnya, skill ataupun kaedah berkata ni. Habis tu benda ni dia boleh develop. Tu yang ada orang buka sekolah untuk jadi penceramah, okay, nak apa nama, nak tarbiah untuk jadi da'i, tak ada masalah benda ni. Okay, yang penting minat je. Hidup ni sebenarnya, kita punya kepandaian kita ni sebenarnya berapa persen je. Okay, tapi yang penting sekali, kesungguhan dan juga kehendak kita. Effort, usaha kita tu. IQ kita ni berapa persen je. Banyak mana orang pandai dulu lah, tak jadi orang berjaya pun. Sebab apa? Balok. Kan? Tu cerita yang Cina, yang Alibaba tu kan. Okay, tapi tak tengok dia punya cerita dia macam mana dia boleh jadi jutawan internet ni kan. Okay. Ha? Apa nama jina tu pun tak ingat nama dia. Okay. Dia kata pi interview 10 orang, memang dialah orang yang akan gagal. Okay. Apa saja yang buat waktu dia ada sekolah dulu, waktu dia mula minta kerja apa semua dulu, dia kata hak yang gagal tu dia. Ha, tapi sebab kesungguhan, okay, effort dia nak berjaya.
Ha, kaedah motivasi lagu tu lah. Ha, Jack Ma lima. Apa nama dia? Jack Ma kan? Ha, aku pun lupa dah nama dia. Okay. Kita tengok muka ya. Kita jenis bawah tu suka tengok muka ya. Okay. Jack Ma tu kan? Ha, so nak abang kata, effort. Kesungguhan internet tu. Jadi nak abang kata apa? IQ ni sebenarnya berapa persen? Ya, kalau edah psikologi pun. Tapi kesungguhan, kemahuan. Ha, sebab itu apa benda pun bila kita mau, usaha retiak. Itu kaedah dunia, adat kita panggil. Okay? Kalau kita orang Islam, atas usaha atas retiak, tawakal kepada Tuhan dah. Itu konsep dia. Yang penting usaha retiak dulu. Okay? Ni dah lah malas usaha, malas retiak. Kira nak jadi apa pun jadilah. Dia kata, untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Kan? Duk kira tenggelam saja sebab dia batu. Jadi, ha, jadi nak abang kata kaedah ni merupakan perkara yang kita nak kena faham. Ha, sebab itu kaedah bercakap ni merupakan talent yang pertama, yang kedua boleh usaha. Okey, boleh garis, boleh garis bolehlah. Kita boleh brush up. Okey, kita boleh didik dia, kita boleh polish dia. Ha, sebab itu public speaking ni penting. Kan? Sebab itu saya ni mengikut pengalaman waktu mengaji sekolah dulu, memang ustaz kami ajak. Dia bukan ajak banyak pun. Kalau sekolah agama dia ada majlis muhadarah. Ha, so semua student kena terlibat. Kan? Tu yang kata perlu sampai ke kiti tu. Okay. Kalau duduk asrama, bila dia main, dia akan buat laporan dia kata. Oh laporan tu tak tahan tu. Ha, so ketua rumah akan bangkit kata, saya, okay, kami Darul apa? Contoh, Darul Ehsan. Dulu saya Darul Ehsan. Okay, Darul Ehsan B. Ada 15 orang. Yang hadir ke surau 13 orang. Seorang sakit perut, seorang tak tahu pergi mana. Hak tak tahu pergi mana tu, pergi cari dia kata. Mau tahu. Dia ajak sikit lah. Kan? At least kita boleh bangkit, kawan-kawan ramai semua kita boleh bercakap. Kan? Ni depan kawan-kawan pun kita malu dia tak? Ni kalau aku bagi mic, seorang pun bercakap boleh? Hak boleh memang boleh. Ha? Hak tak boleh, mau tahu lah. Ha? Kok nu, kok ni, pegang mu tak kena, pegang ni tak kena, semua tak kena. Kerana apa? Kerana benda ni talent. Benda ni gifted. Ha, tapi bila kita asuh, kita didik, lama-lama boleh tak? Ha? Itu tasarub akhiran. Okay? Pasal apa dia jadi seorang pemidato yang hebat? Pasal apa dia sedap berpidato? Sebab dia duk latih. Hari-hari bercakap depan cermin, hari-hari duk saja-saja dalam jamban pun bercakap. Padahal makruh cakap dalam jamban dia. Tapi sebab nak masuk pertandingan pidato, bercakap juga. Contoh. Kan? Ha, jadi nak kata kaedah hidup ni lagu tu lah. Ha? Ah, duk cerita bab cakap ni lah, duk cerita bab kalam ni lah. Okay, yang mana yang kata kalam Allah Ta'ala tu tadi, sifat kalam tu tadi yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala yang bukan huruf. So bila sebut yang kata kalam Tuhan bukan huruf pun, akal tak boleh terima. Bukan kata akal tak boleh terima, akal tak boleh nak fikir dah. Sebab apa? Sebab batasan akal ni duk nampak kalamnya pesen berhuruf. Yang depan kita betul tak? Tak tahu sebut yang kata kalam Allah ni bukan huruf. Anda fikir macam mana? Fikir aku nak ingat? Nak fikir apa je? Yang duk ada depan kita pesen berhuruf semua. Yang kata kalam Allah ni bukan huruf. Ha, so bila akal tak mampu dah nak fikir, itulah dikatakan iman. Ha, iman di hati ni kena yakin lah. Eh, yang kata kalam Allah ni bukan macam kalam yang kita duk tengok, duk dengar, duk nampak ni. Tapi kalam Allah ni bukan huruf. So bila kata bukan huruf, nak hurai kot mana? Tak tahu aku apa boleh hurai. Aku reti hebat terah tu ya. Okay. Nak abang kata akal tak boleh fikir dah. Sebab yang duk depan kita ni semua pesen berhuruf. Tapi kalam yang ada pada Allah bukan berhuruf. Kalam yang bukan huruf. Ha, ni benda kita nak kena yakin di hati ni. Ni benda kita nak kena jazam ni. Okay? Nak abang kata kalam yang ada pada Allah ni tadi, yang mana kalam tu bukan huruf. Bukan takat bukan huruf, bukan suara. Sebab kalam yang duduk depan kita ni semua jenis bersuara. Sama ada deras atau pelan. Sama ada zahir atau batin. Okay? Yang duk dengar ni yang bersuara, yang zahir. Halam perut empat tu yang batin. Yang aku tak tahu apa duk kata apa kat aku. Contoh. Dia, hati perut duk melintas. Oh. Macam dia seorang pandai. Macam dia seorang ti. Ha, tengok leh pun macam tu lah. Kan? Pembahan nak duk semang. Ha?
yang duk kita duk dengar ni jenis bersuara. Okey, hak lah hati buruk kita tak tahu. Padahal dalam hati buruk pun duk ada ke tak? Okey. Takkanlah aku tak tahu lagi lah sebab tak kasyaf lagi. Kedepan-kedepan kita tak tahu lah, kau kita tahu. Sebab Tuhan boleh buka kasyaf pendengaran. Okey, bila Tuhan buka kasyaf pendengaran, kita boleh dengar apa yang ada dalam hati buruk ni. Betul. Habis tu wali-wali Tuhan dia tengok kita pun meluat. Sebab apa? Hati perut ingat dunia saja, tak pernah ingat Allah Ta'ala. Berarti kita nak pergi jumpa dia, duduk niat dah nak minta macam-macam. Nak minta boleh tebang. Minta. Sebab apa? Sebab hati perut kita tu dunia. Ya. Duk kira buah megah. Ya. Duk kira buah sakan. Ya. Tak ada gok-gok lintai Allah ke. Gok-gok lintai hati ni ingat Allah ke. Tak ada, tak ada, tak ada. Yang ada duk fikir esok nak makan apa, raya-raya enam dah, tang mana lagi rumah terbuka, contoh. Faham? Hak lain, hak lain tak fikir. Kok-kok teringat esok kalau aku mati macam mana? Okay, tengah-tengah sedap naik motor jatuh, tengah-tengah sedap bawa kereta terbalik. Pernah terfikir? Kalau pernah terfikir bagus ya. Yang kita duk takut ni tak benar. Ha? Sebab apa? Sebab duk pergi check doktor pun, doktor kata okay, semua alright, everything's okay, clear. Okay. Blood pressure okay, HB okay, kan? Gula pun cantik, darah tinggi memang tak ada lah, jantung lagi. Hari-hari jogging ni. Pagi-pagi buta jogging dah. Kan? Tak ada nak zikir subhanallah, alhamdulillah, balik jogging terus. Bukan takat jogging jalan biasa-biasa ni, rabat kip tajam tu. Faham? Kan? Tak cukup kip tajam pergi rabat Gunung Kinabalu pula. Kemas. Tak apalah, tak boleh rapat-rapat. Bila kita bukan nak heran sangat. Tu kaki jogging, kaki cycling tak kira lagi dia lah. Macam hari ni cuti kan, dia kayuh tu lah. Esok kayuh lagi cuti. Sabtu, Ahad lagi kayuh. Kan? Syok juga tengok pokok kayuh sekat tu. Padahal mula dah. Talarat-talarat kaki dah mesti talarat kayuh dah. Habis nak kereta, tekan minyak air jalan. Kan? Jadi nak abad kata, kaedah hidup terah tu lah. Nanti. Sebab apa? Sebab duduk dalam keadaan yang pleasant, orang dia kata. Dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang seronok, serba-serbi. Mana ada hati nak terlintas kadang-kadang benda lagu tu. Yang nak terlintas Allah ni bila mana? Bila susah, bila sakit, bila dah cacar merba, bila dah kalang kelibut. Masa tu mula nak ingat Allah Ta'ala. Jadi kita harap-harap kita taklah masuk kategori tu. Kita harap Allah Ta'ala hidupkanlah hati kita ni untuk ingat dekat dia. Sama ada waktu senang kita ataupun waktu susah kita. Especially waktu senang. Sebab waktu senang ni kadang-kadang payah nak peringat Tuhan. Waktu susah memang biasalah fitrah manusia. Bila susah Tuhan langsung lah betul tak? Jadi dia sebut terang-terang dekat kita. Yang kata kalam Allah ni bukan huruf, bukan suara. Tu pun akal tak boleh fikir. Nak fikir apa? Kalam jenis bukan bersuara. Okey. Sebab memang kalam Allah Ta'ala, kalam yang bukan huruf, bukan suara. Dan sebagainya daripada kalam-kalam yang kita duk dengar. Okey. Seumpama kalam makhluk ni tadi. Sebabnya ada depan kita ni semua kalam-kalam. Okey. Yang pasien berhuruf, yang pasien bersuara. Yang pasien lintasan hati tadi tu. Okay. Yang kita setengahnya tak boleh dengar, yang setengahnya boleh dengar. Jadi nak abang kata, ni yang disebut sebagai kalam yang ada pada Allah Ta'ala. Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Itu kaedah jalan lazim lah. Nak abang kata bila kita dah mengakui Allah Ta'ala bersifat kalam, maka lawan bagi kalam ni bisu. Okay. Maka akidah yang kita pegang wajib bagi Allah Ta'ala bersifat kalam. Mustahillah Allah Ta'ala itu tadi bisu. Maka bisu tu dia sebut jalan lazim. Bila ada kalam ternafinya bisu. Sebab kalam lawan dia bisu. Berkata-kata lawan dia bisu. Melayu sebut bisu lah tu. Nak sebut apa lagi tu lah. Nak sebut tak berkata-kata. Sama je lah. Boleh lah ikutlah kaedah apa perkataan kita nak guna. Tapi kita faham lah. Yang kata lawan bagi berkata tu tadi, bisu. Nasuh kata tak boleh nak berkata-kata. Habis tu orang bisu ni dia tak boleh nak berkata-kata. Walaupun dia ada mulut macam kita, dia ada lidah macam kita.
Maka itu membuktikan kepada kita, bukan lidahlah yang berkata-kata ataupun bukan mulutlah yang bercakap, tetapi kalam itulah merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Itu yang bila ada sifat kalam, baru kita boleh berkata-kata. Sebab dah ada perkata. Jadi nak abang kata, yang kita duduk mengajilah ni kalam Tuhan. Okay? Kalam Tuhan bukan huruf, bukan bersuara, bukan sebagainya. Tapi bila kita sebut kalam kita ni tadi, hak tadi itulah, hak berhuruf, hak bersuara dan yang sama waktu dengannya. Okay? Jadi dengan sifat kalam tu tadi, Allah Ta'ala tidak bisu. Dan ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Baru dia sebut berkata-kata. Sebab berkata-kata ni maknawiyah. Okay. Bila ada kalam, baru ada kaunuhu mutakaliman. Bila Allah bersifat dengan sifat perkata, barulah keadaan Allah yang berkata. Bila Tuhan dah anugerahkan sifat perkata tu kat kita ataupun sifat kalam tu kat kita, barulah kita boleh berkata-kata. Cuma kaedah kita berkata-kata dengan mulut, dengan lidah kita, inilah betul tak? Tapi orang bisu sebab tak ada kalam tu tadi. Perkata tu Tuhan tak anugerah dekat dia. Tu yang dia ada mulut, dia ada lidah, tapi dia tak boleh berkata-kata. Gigi dia cantik pada gigi kita lagi, tak bersusun bawah semua. Kan? Gigi kita bersusun macam-macam, siung tak siung semua arah. Okay? Dia ada gigi cantik ya kan, tapi bercakap tak boleh. Jangan Mak B. Ramli kan. Kan? Dapat markah pun bisu. Kan B. Ramli sebut. Kan? Jadi nak abang kata sebab apa dia tak boleh berkata? Bukan sebab tak ada lidah, bukan sebab tak ada mulut, tapi sebab tak ada perkata. Perkata tu Tuhan tak pinjamkan kepada dia. Itu yang bisu. Jadi bila dia sebut dekat sini, okay, dan ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Maksud kata bila ada sifat ma'ani, maknawiyah tu automatically ada. Berarti? Maksud kata bila ada kalam pada Allah, kaunuhu mutakaliman tu ada terus. Itu yang setengah ulama' kata mengaji sifat 20 ni, 13 sifat pun padan dah. Sebab apa? Sebab kita reti dah yang kata sifat-sifat ma'ani tu tadi, 7 sifat ma'ani tu mengandungi maknawiyah ataupun disebut sebagai samarah sifat, buah bagi sifat ma'ani tu tadi. Itu yang keluarnya kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah berkata-kata. Sebab apa adanya berkata-kata? Sebab dah ada sifat perkata, iaitu sifat kalam. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima, surah An-Nisa ayat 164. Dalam ayat ni Tuhan sebut wa kallamallahu Musa taklima, apa artinya? Dan berkata-kata Allah Taala akan Nabi Musa, akan kata-kata. Tu dia terjemah makna tu. Okey. Dia sebut yang kata Allah Ta'ala berkata-kata akan Nabi Musa tu tadi, akan kata-kata. Bila kata akan kata-kata ni, yang mana kata-kata Allah Ta'ala tu tadi bukan berhuruf, bukan bersuara dan yang sama waktu dengannya, tapi Nabi Musa faham akan kata-kata Tuhan. Macam mana ni ustaz? Inilah kata mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada para Nabi mengikut kehendak Allah Ta'ala. Habis tu dia sebut akan kata-kata. Okay, taklima dengan makna Nabi Musa yang faham. Padahal kalam Tuhan tak berhuruf, tak bersuara. Tapi Nabi Musa faham. Faham tak ni? Tak ratu yang aku boleh cerita. Lain tak tahu nak cerita. Lain berbicara ustaz lain suruh cerita. Dan kita mengaji kerti banyak tu ya. Nak abang kata Nabi Musa je faham. Sebab tu dia sebut taklima. Okay. Nak abang kata akan kata-kata. Yang mana kata-kata Tuhan tadi bukan berhuruf, bukan bersuara dan yang sama waktu dengannya. Seperti mana kata-kata yang kita tengok dalam kehidupan seharian kita daripada kata-kata makhluk tersebut. Baik. Dengan ayat ini, silap. Dengan ayat itu, nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam, yakni perkata.
Jadi ayat 164 surah An-Nisa ni lah merupakan dalil Allah bersifat dengan sifat kalam. Inilah dalil yang ulama ambil bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan sifat kalam, yang mana bila ada kalam ternafinya bisu. Dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa. Anak abang kata melalui ayat ni, yang mana Allah Ta'ala tu tadi ada sifat kalam yakni perkata, dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam tersebut. Jadi inilah yang disebut sebagai sifat kalam yang perlu diketahui dan diiktiqad, yakni dijazam oleh kita selaku mukallaf yang dituntut oleh syarak kepada kita. Okey, yang mana kita mengakui Allah bersifat dengan sifat perkata, yang mana Allah Ta'ala, yang ataupun yang mana sifat perkata Allah Ta'ala tu ada sediakala pada zat Allah, yang mana sifat perkata Allah itu bukan berhuruf dan bukan bersuara, dalil dia ayat 164. Bas, itu merupakan tuntutan syarak ke atas kita. Nah, abang kata, tahu banyak tu, lepas dah tuntutan syarak. Senang tak senang kita? Senang, ya. Tu yang kita duduk mengaji bagi banyak tu ustaz, yang tu masuk kategori fardu kifayah dah. Faham? Okay. Kalau yang ada berdoa, kita kaedah bunda reti, lepas dah lah tuntutan berdoa ni. Ha, cuma kita mengaji kitab ni, kaedah ulama' cerita kat kita bagi detail lah. Supaya apa? Supaya kita pun reti sama benda yang kita nak pegang walaupun fardu kifayah. Supaya kita dapat mempertahankan akidah kita. Okey, habis tu mengaji ni bagi berhabis. Habis tu mengaji apa pun dia ada buah asas dia, dia ada buah jatuh dia, dia ada buah potong dia, barulah habis. Ni takkan mengaji bagi orang jatuh ya. Kan? Potong tak reti lagi, orang tumbuk kita tadi nak elah pula dah. Kira kita ada berjatuh orang ya. Ingat orang saja nak biar kita pergi jatuh orang. So kaedah mengaji pun samalah. Kan? Ni buah kita nak pertahankan ataupun hujah kita. Orang ada hujah dia. Okay. So kaedah hujah orang tu yang kita duk mengaji fardu ain fardu kifayah tu untuk apa? Untuk mematahkan hujah tersebut, untuk memotong semula hujah tu tadi berlandaskan kepada akidah kita. Tapi tu kaedah kita ada kaedah. Bukan main belasah ikut suka ya. So bila nak masuk kaedah buah potong ni yang dia main muhimmah, ini suatu perkara yang penting. Perkara penting ni masuk kategori fardu kifayah dah. Okey, apa dia? Diketahui iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu empat maknanya. Dia habaq pula dah. Yang kata kalam dalam bahasa Arab ni ada empat makna. Kita duk sebut kalam, duk nampak kalam tu, betul tak? Kan, tu yang kira boleh buah asas tadi, kira nak kena orang lah. Kan? Padahal kalam dalam bahasa Arab ni ada empat makna. Bukan biasa-biasa bro. Kan? Kita duk kira kalam, kira settle. Memang kaedah tuntut syarak dah settle. Okay. Bila mai rawamid, bila mai i'tirad. Yang tu mula kalam kelibut. Tapi zaman lah ni kena mengajilah buah-buah fardu kifayah ni. Sebab apa? Macam-macam i'tirad duk mai ni. Kan? Macam-macam kaedah orang cuba nak potong kita ni. Orang cuba nak jatuh kita balik ni. So kita kena adalah buah-buah potong tu balik. Barulah kita reti kaedah yang mana akidah kita ni merupakan akidah yang betul mengikut kaedah yang kita pegang. Dah dia tak mau terima, tu dia punya pasal. Kita lepas dah buah akidah kita, betul tak? Yang penting dia tak boleh nak influence kita. Dia tak boleh nak mempengaruhi kita. Sebab apa? Sebab kita ada buah kita. Kita ada kaedah pegangan kita. Jadi dia sebut yang kata kalam dalam bahasa Arab ni ada empat makna yang kita nak kena reti. Walaupun kita reti yang kata kalam Tuhan tadi itu bukan huruf, bukan suara dan sebagainya, tapi bila sebut bahasa Arab kalam, empat makna ni yang kita nak kena faham. Tapi tu Arab dia faham. Sebab apa? Sebab bahasa dia. Takkan dia tak faham pun. Cuma zaman kita lah ni Arab hak mengaji faham, hak tak mengaji tak faham serba tu lah. I'm sorry to say. Dia kata takkan ke ustaz? Heran apa? Budak Melayu berlambak BM7. Buat heran. Padahal anak Melayu ni tak SPM7. Contoh. Arab pun serba tu lah. Memang Quran bahasa Arab. Berarti? Tapi main dengan tak mengaji ingat dia boleh faham?
tu yang dia pun 7 huruf. Silat-silat 9. Lagi tak ada. Itu yang mereka buat interview budak-budak di Mesir kot. Rancangan Mesir tak silap saya. Okay. Suruh baca surat ikhlas. Tak arti. Apa jangan buat leceh. Kita rasa takkan kot ustaz. Ni bukan takkan bro. Ni betul. Realiti. Okay. Pengacara pergi tanya. Pergi tangkap secara apa nama rawak ni. Okay. Bukan tangkap budak-budak. Dewasa, remaja, orang tua pun ada ya. Suruh baca surat ikhlas. Tak tahu yang kata surat ikhlas ni apa. Betul kita tak heran Arab seperti mana Arab yang kita tengok hari ni. Sebab apa? Mereka pun jauh dah pada agama Allah Ta'ala ni. Kalau Arab pun boleh jauh. Agak-agak Melayu kita boleh jauh lah. 40 kali boleh jauh lah. Yang tu aku nak abang agama. Reti. Kalau Arab haknya Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa mereka pun surah ikhlas tak kerti baca. Harap-harap Melayu aduk ada ni kerti baca. Tapi kita harap-harapnya ada depan kita ni kerti baca lah. Okay. Nak abang kata kalau Melayu tak boleh baca ni maksud kata 40 kali lebih jauh pada Arab pun kita tak heran lah. Sebab Arab pun dah tak kerti baca dah surah ikhlas ni. Dah kita pun tak tahu surah ikhlas surah apa. Sebut qul wallah dan sambung Allahus Samad pula lagi. Ngeri. Ni kata zaman lah. Sebab tu hidup saya duk sebut dah tadi. Okey, kita kena understand kita sendiri. Baik. Apa dia yang kata empat tu tadi? Yang pertama kalam dengan makna perkata, iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Jadi nak abang kata passion yang pertama kata kalam yang kita bahas dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala yang ke-13 pada bilangan ni tadi. Kalam yang passion bukan huruf dan bukan suara, yang mana sifat kalam tu tadi, sifat perkata tu tadi ada pada zat Allah Ta'ala. Okay. Yang mana ada pula pada zat Allah Ta'ala tu tadi sedia kala. Ni pun bahasa Melayu sedia kala ni. Kan? Bahasa Melayu sedia kala, dahulu kala, mengkala. Mengkala bahasa Melayu juga. Kan? Apa lagi? Sangka kala. Semua mengkala kala kita. Kan? Sekali sekala. Itu semua bahasa Melayu tu. Jadi dia nak abang kata qidam tu. Dia nak abang kata qadim. Bukan qidam. Qadim tu tadi. Tu yang dia sebut sedia kala. Sedia kala tu kena pada zat Allah Ta'ala lah. Nak abang kata bila adanya Allah, kalam tu ada. Ni pembahagian yang pertama. Okay. Yang mana bila sebut kalam, kena kepada sifat Allah Ta'ala tersebut. Dan dengan ada kalam ini, dikatakan Tuhan tidak bisu, walaupun dia, yakni Tuhan, tidak berkata-kata. Okay. Nah, abang kata bila ada sifat kalam ni, ternafilah bisu, walaupun Tuhan tak berkata-kata. Dan kalam yang pertama ini dinamakan dalam bahasa Arab kalam asma. Okay. Kalam yang pertama ni disebut sebagai kalam asma. Ni bahagian yang pertama yang kita nak kena faham. Okay. Baik. Yang keduanya dia kata kalam nafsani. Baca sikit lagi. Okay. Iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Nak abang kata yang kedua ni disebut kalam nafsani. Tadi kalam asma yang kena pada sifat kalam Tuhan tu. Yang kedua ni, kategori kedua disebut dalam bahasa Arab kalam nafsani. Apa dia kalam nafsani ni? Iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Nak abang kata tak bercakap lagi. Okay. Baru duk plan nak cakap apa. Lebih kurang itulah kalau kita nak faham ke kita ni. Okay. Baru sedia dan bercadang lah dalam istilah sebut ni. Sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya, hanya amrun i'tibari, yakni reti jua, tetapi ha Allah Ta'ala sedia juga. Yang kata kalam nafsani ni, dia tak berhuruf, tak bersuara lagi.
Dia cuma amrun i'tibari. Benda yang kita i'tibar saja. Benda yang kita reti saja. Apa pasal kita tak reti pula? Duk melintahlah hati perut kita, takkan kita tak reti pun. Tapi kita tak bercakap lagi lah. Tak berhuruf, tak bersuara lagi lah kalau ke kita lah. Okay? Maksud kata benda tu tak ada lagi lah. Sebab dia baru nafsani. Okay? Dia baru duk melewatlah hati perut ni. Duk geram ni. Dia tak buka Q&A lagi tak apa. Dia buka sekejap lagi. Dia mau tahu nasib dia. So sekejap lagi aku tak buka. Faham ke tak? Eh? Okay. Ha, so tu kalam nafsani. Aku nak cerita pasal kalam nafsani. Ya? Okay? Nak kata apa yang duk bermainlah hati perut kita lah ni. Hak duk geram ni. Hak duk tak tahan ni. Kan? Tunggu lah masjid lah bro. Tak puas hati. Kan? Takkan lah masjid pun. Okay? Ha, jadi nak kata kalam yang kedua ni disebut kalam nafsani. Okay? Iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Dia tak bercakap lagi. Dia tak berkata lagi. Tapi duk berewaklah dalam perut tu. Lah hati lah kita sebut kan. Lah hati tu duk geram ni. Nak bersembang apa ni. Tidur tak lena ni. Sebab apa tak puas hati. Aku tak buka Q&A. Tak puas hati tak? Balik lagi tidur tak lena ni. Kan? Duk melewak. Pergi balik. Pergi tiga SMS juga. Tak jadi. Kan? Ha, ni dia panggil kalam nafsu ni. Tak nak pergi apa senang faham. Ya. Nanti. Ha, so SMS tu baru jadi kalam lafzi tu eh. Okay. Tak pun saya panggil dalam kalam. Kalam lafzi asyik lagi. Ataupun kalam maknawi. Ha, SMS tu baru tidak lena. Kan. Tak pun esok jumpa pula. Pergi rumah ke apa ke. Bam, 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 bam. Ha, lega dia kata. Ha, jadi yang kata kalam nafzani ni baru duk niat. Ataupun duk melewat dalam perut kita. Dalam hati kita. Tapi tak cakap lagi. Tak berhuruf, tak bersuara lagi. Okay. Dia cuma amrun i'tibari, yakni renti jua. Maksudnya kita tahulah apa yang kita nak cakap. Tetapi ha Allah Ta'ala sedia juga. Ha, yang kata kalam nafsani ni bagi ha Allah Ta'ala qadim juga. Maksudnya ada benda yang Tuhan dah berkata-kata, ada benda yang Tuhan lagi akan berkata-kata. Walaupun kalau contoh Allah Ta'ala, kalau nak disebah kepada hak Allah Ta'ala yang kata kalam nafsani ni, okay, dia masuk dalam kategori sedia juga. Itu kalam yang kategori kedua disebut kalam nafsani. Yang ketiganya kalam masdari, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Okay. Sebab dia masuk keempat dengan dalil semua dia panjang sikit. Hampa nak balik aku tahu. Pantang lepas tengok pergi 95 minit. Kan? Kita berhenti sebab nak pergi cukup sejam. Itu konsep dia. Lepas itu kita kena berhenti dekat kalam masdari ni. Ha, jadi itu antara kaedah perbahasan sifat kalam yang kita nak kena faham. Sebab itu ulama banyak membahaskan tentang sifat kalam Tuhan. Sebab itu salah satu nama ilmu tauhid disebut sebagai ilmu kalam kerana perbahasan yang terlalu mendalam dan juga terlalu tajam di antara para ulama tentang perbahasan sifat kalam. Tapi bila kita baca kitab ni, kita tak payah nak hujah teruk-teruk sebab kita reti. Yang kata kalam ni ada empat makna. Nak heran apa? Okay. Kalam yang pertama, kalam asma tu memang kalam sifat Allah Ta'ala. Nak sembang apa teruk-teruk? Yang mana kalam tu hanya ada pada Allah Ta'ala ya. So tak payah nak kalut dah. Takkan ulama' dulu tak tahu ke Ustaz? Sebab ulama' dulu tahu yang dia tulis kitab kita boleh baca hari ni. Yang tu yang nak cerita. Sebab hanya duk ada hari ni main benda hak dulu. Bukan hak lah ni kita buat. Faham? Ha, sebab itu ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu kalam kerana membahaskan tentang sifat kalamullah. Jadi kita akan sambung pada minggu ataupun minggu yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Abang ada kata tadi kan? Tak buka Q&A kan? Ha, so biar dia merakam biar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansyur alaina min khazain rahmatika wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.